Subhanallah, subhanallah, subhanallah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. La hadratin nabiy al-mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi al-kiram. Thumma ila arwahi masyaikhina wa mu'annimina wa dhawil hukuk alayna ajma'in. Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanba'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy al fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, guru agama, wabil khusus guru kita, guru ulun, imam besar Masjid Raya Darussalam, guru Kiai Haji Mas Arani Arasyad, juga yang ulun hormati guru Kiai Haji Khairuddin Halim. Mohon izin ulun di sini mengisikan pengajian di akhir tahun ini. Yang saya hormati seluruh jamaah sholat maghrib Masjid Raya Darussalam yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah melanjutkan pengajian setiap malam Sabtu, setiap Jumat malam. Dan juga nikmat Allah yang paling besar adalah kalau nikmat lahir itu nikmat umur ya. Karena nikmat umur itu adalah pokok dari segala nikmat. Kemudian nikmat kesehatan juga. Kalau nikmat batinnya, nikmat akal. Kemudian nikmat iman dan nikmat Islam yang tentunya harus kita syukuri selalu. Yang awal syukur itu pembukanya dengan mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat serta salam juga tentu tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh qarabat, keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini
ulun sekedar menyampaikan tafsir mengenai ayat yang mungkin lebih sering kita dengar di akhir tahun. Bisa itu di akhir tahun Hijriah, bisa juga di akhir tahun Miladiah. Mungkin imam Jumat atau imam sholat lima waktu membaca surah Al-Hasyr biasanya. Dan ini memang kaitannya dengan evaluasi atau introspeksi akhir tahun biasanya. Nah, di sini mengambil tafsir yang pertama, tafsir Jami'ul Bayan, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ini adalah tafsir yang paling pertama disusun secara sistematis, kemudian secara tahlili, secara runtut di abad sekitar abad ketiga Hijriah, sehingga dia menjadi rujukan tafsir-tafsir kemudian, tafsir Jami'ul Bayan. Kemudian juga ini ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran. Baik, yang pertama ayat ke-18 dari surah Al-Hasyr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Itu artinya. Nah, kemudian di dalam tafsir Jami'ul Bayan, tafsir Imam At-Tabari, yaqulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu alladzina saddaqullaha wa wahaduhu. Orang beriman itu adalah orang-orang yang membenarkan Allah dan mengesakannya. Membenarkan Allah dan mengesakannya. Jadi kalau menurut ulama tafsir, kalau ada perintah sesudah panggilan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka perintah sesudahnya itu berat. Ya, ini kaidah kawaid ahli tafsir. Maka perintah sesudahnya itu akan berat karena kaitannya dengan orang-orang yang beriman. Nah, perintah sesudahnya adalah ittaqullah. Nah, kemudian alladzina amanu itu di sini juga ulun ambilkan dari kitab Al-Mu'dham fi Al-Fadhi fi mufradati Al-Fadhi Al-Qur'an, Syekh Rogib Al-Asfahani. Kata beliau, beriman itu adalah iz'anun nafsi lil haqqi, memantapkan diri, memantapkan hati untuk kebenaran, ala sabilit tasdiqi, atas jalan
membenarkan. Wa dzalika bi ijtima'i salasati asya'a, dan iman itu mengumpulkan tiga macam. Yang pertama, tahqiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati yang pertama. Kemudian wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bihasabi dzalika bil jawarihi, dan mengamalkan tuntutan iman itu dengan anggota badannya. Ini menurut Imam Raghib Al-Asfahani. Nah, kembali kepada ke ayat tadi. Yang pertama, perintah Allah kepada orang-orang yang beriman adalah bertakwa kepada Allah, bi'adai faraidihi, dengan menunaikan segala keparduannya, segala perintahnya. Wajtinabin ma'asihi, dan menjauhi segala maksiat kepada Allah. Nah, ini kalau takwa ini mungkin sering kita dengar, terutama yang bapak-bapak ya, di hari Jumat, karena dia rukun khutbah. Jadi pasti disampaikan khatib. Kemudian saya khatib berwasiat dengan takwa. Mari kita sama-sama berusaha meningkatkan takwa kita, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Yaitu. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok. Tafsirnya, wal yanzur ahadukum ma qaddama liyaumil qiyamati minal a'mali. Hendaklah setiap kamu memperhatikan, merenungkan apa yang telah dilakukannya liyaumil qiyamati, bagi hari kiamat, untuk bekal hari kiamat. Minal a'mali, dari amal-amal, dari perbuatannya. Aminas salihat, apakah amalannya itu, apakah pekerjaannya itu dari yang baik-baik. Allati tunjihi, yang bisa menyelamatkannya. Am minas sayyiat, ataukah termasuk dari yang buruk-buruk, yang tidak baik. Allati tubiquhu, yang mencelakakannya, yang memasukkannya ke dalam neraka. Nah, kemudian kalau di tafsir Ibnu Katsir, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, perhitungkanlah dirimu sebelum dihitung, sebelum dihisab, artinya sebelum wafat. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum, dan perhatikan pula, lihatlah juga, madza iddakhartum, apa yang sudah kamu simpan, apa yang sudah kamu tabung. Li anfusikum, bagi dirimu. Minal a'malis salihati, dari amal-amal yang bagus, yang baik, yang salihah. Yaumi ma'adikum wa irdikum, untuk hari kembalimu dan hari menghadapmu. Ala rabbikum, atas Tuhanmu. Nah, ini di dalam tafsir ini lebih banyak perhatiannya ghadin, itu hari kiamat. Kalau kita sehari-hari, tentu apa yang sudah kita lakukan,
baik itu amalan, amaliyah, pekerjaan yang berkaitan dengan keduniaan, selama itu baik, maslahat sudah baik atau belum. Jika baik, dilanjutkan, ditingkatkan. Jika belum, maka tentu kita perbaiki menjadi lebih baik. Lebih-lebih yang berkaitan dengan akhirat. Kemudian firman Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang kamu lakukan. Dalam tafsir At-Tabari, innallaha dzu khabratin wa ilmin bi a'malikum khairaha wa syarraha, khairiha wa syarriha. Sesungguhnya Allah mempunyai pengetahuan, mempunyai wawasan, mempunyai kealiman secara detail dengan amal-amalmu, khairiha wa syarriha, yang baiknya dan yang buruknya. La yakhfa 'alaihi minha syai'un, tidak samar atasnya Allah daripadanya sesuatu. Wa huwa mujazikum 'ala jami'iha, dan Allah membalas kamu atas sekalian amal-amal kamu itu, baik yang salihat ataupun yang sayyiat. Nah, ini menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian menurut Ibnu Katsir, i'lamu annahu 'alimun bi jami'i a'malikum wa ahla wa ahwalikum, la takhfa 'alayhi minkum khafiyah, wala yaghibu anhu min umurikum jalilun wala haqirun. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui dengan sekalian amal-amalmu dan hal-halmu, keadaanmu. La takhfa 'alaihi minkum khafiyah, tidak ada yang samar atasnya dari kamu. Apapun yang kelihatan darimu samar, bagi Allah tidaklah samar. Wala yaghibu anhu min umurikum jalilun wala haqirun, dan tidak ada yang terdinding, tidak ada yang ghaib darinya Allah dari urusan-urusanmu, apakah itu yang besar ataupun yang kecil, apakah itu yang dianggap luar biasa ataupun yang dianggap hina. Nah, itu tafsir dari ayat 18 surah Al-Hasyr. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Raya Darussalam. Kemudian yang berikutnya, surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun melupakan diri mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, wala takunu kalladzina taraku adaa haqqillah, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang meninggalkan menunaikan hak-hak Allah.
alladzi aujabahu alaihim, yang Allah wajibkan kepada mereka. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hasyr ini turun kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, sehingga Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ibnu Abbas sering menyebut tafsir surah Al-Hasyr ini dengan surah Bani Nadir. Dia turun kepada lebih banyak kepada orang Yahudi Bani Nadir, termasuk ayat ini, orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah melupakan mereka juga dimaksudkan di sini, wabil khususnya adalah Yahudi Bani Nadir, orang Yahudi. Kalau hari ini Zionis, Zionisnya. Nah, kemudian Ibnu Katsir menafsirkan la tansau dzikrallah, janganlah kamu melupakan berzikir kepada Allah, fayunsikumul amala, maka Allah pun akan melupakanmu untuk beramal, limasalihi anfusikum, untuk kemaslahatan dirimu, allati tanfa'ukum fi ma'adikum, yang amal-amal yang membawa maslahat itu memberi manfaat untukmu, fi ma'adikum, pada saat kembali kamu, yakni hari kiamat. Fa innal jazaa'a min jinsil 'amali, maka sungguhnya balasan itu, ganjaran itu sesuai dengan jenis amalnya. Jadi dimaksudkan di sini adalah jangan melupakan berzikir kepada Allah. Karena ketika kita dalam keseharian melupakan zikir kepada Allah, maka Allah pun akan melupakan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan yang maslahat. Jadi cenderung ke arah yang kurang baik atau negatif. Ketika kita melakukan pekerjaan mengingat Allah, setidaknya dengan diawali dengan basmalah misalnya. Nah, itu oleh Allah akan diingatkan pekerjaan kita ke hal-hal yang membawa maslahat kepada diri kita. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Haulai alladzina nasullaha, orang-orang yang melupakan Allah itu, humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu al kharijuna min ta'atillah, orang-orang yang keluar dari mentaati Allah, ila ma'siyati, kepada bermaksiat kepada Allah. Al-kharijuna an ta'atillah, mereka keluar dari mentaati Allah. Al-halikuna yawmal qiyamah, mereka akan binasa pada hari kiamat. Al-khasiruna yawma ma'adihim, dan mereka akan merugi, mendapatkan kerugian pada hari kembali mereka kepada Allah. Tentu juga yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kemudian al-fasiqun, fasik di sini di dalam mu'jam fi al-fal, ya, fi mufradat al-fal di Al-Quran itu disebutkan fasik itu, kalau secara lugat, fulanun kharaja an hajri syar'i, seseorang yang keluar dari lubang syariat,
ada syariat, kemudian dia keluar dari situ, nanti masuk lagi, keluar masuk, itu orang fasik. Kalau di dalam agama itu kan orang yang serba mau, jadi dia bisa maksiat, berbuat taat juga, dia beriman, tapi nanti berbuat maksiat juga dikerjakan, jadi separuh-separuh. Nah itu orang fasik ya, atau lebih dari separuh, itu orang separuh taat, kemudian separuhnya amalnya maksiat, itu orang fasik. Di sini disebutkan juga fasik itu wasummiyatil fa'ratu quwaisiqatan lima'tuqida fiha minal khubusi wal fisqi wa qila li khurujiha min baitiha marratan ba'da ukhra. Ada jenis tikus yang disebut puaisiqah. Nah, ini dari fasik tadi, karena dia terkadang keluar dari rumahnya, nanti masuk lagi, keluar masuk. Jadi taat kemudian maksiat, taat maksiat. Nah, itu orang fasik seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-20 dari surah Al-Hasyr. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama ahli atau penduduk neraka itu dengan ahli surga. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang lulus, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. La ya'tadilu ahlin nari, la ya'tadilu ahlun nari wa ahlul jannati. Tidaklah sebanding ahli neraka dan ahli surga. Ahlul jannati humul faizun. Ahli surga itu adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang al-mudrikuna ma talabu wa aradu. Orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka cari dan apa yang mereka inginkan. An-najuna mimma hadaru. Orang-orang yang selamat dari apa yang mereka takutkan, dari apa yang mereka khawatirkan. Di dalam ayat lain ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wal musyi." Dan tidaklah sama orang-orang yang buta dan orang-orang yang melihat. Begitu pula halnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang berbuat keburukan. Tentu tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ada banyak hal yang kalau kita renungi yang menyebabkan tidak sama. Kalau sepintas pun sudah tidak sama kan, penduduk neraka dengan penduduk sorga. Di dunia pun kelihatan, kalau penduduk sorga biasanya walaupun kehidupannya susah, itu hatinya tenang ya kan, karena ada imannya. Orang beriman itu yang akan menjadi penduduk sorga. Makanya ketika berbicara tentang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir
sabda Nabi ketika ditanyakan kepada Sayyidina Hasan, kata seorang Yahudi, kenapa ini ada perkataan kakekmu, dunia itu penjara orang mukmin, kemudian surganya orang kafir. Jadi tidak dibandingkan dunia itu nerakanya orang mukmin, tidak kan? Tapi penjara saja. Artinya kalau penjara itu kan bisa mengurung diri saja, lahirnya saja hatinya bisa bahagialah. Bahagia tanda kutip kan. Artinya orang di dalam penjara bisa saja dia senang saja dalam penjara, ada yang bisa menulis buku, menulis tafsir kayak Profesor Hamka kan. Artinya yang terkungkung itu, yang terkurung itu cuma lahirnya, tapi hatinya masih bebas kan. Beda halnya dengan orang di neraka. Di neraka itu kan dirinya tersiksa, kemudian hatinya juga menderita ya kan. Makanya ada beberapa hal yang disebutkan Nabi yang menunjukkan perbedaan antara penduduk neraka dengan penduduk sorga. Betapa beruntungnya penduduk sorga dan betapa celakanya, tidak beruntungnya penduduk neraka. Kata Nabi, kalau penduduk neraka itu sudah sakit di dalam neraka, kemudian ketika mendengar kabar sampai kapan nih di neraka, selamanya khalidina fiha. Nah, itu siksaan, menambah beban, menambah penderitaan di hati mereka. Kalau penduduk surga mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan di dalam surga, sampai kapan? Khalidina fiha, selama-lamanya. Nah, itu juga tambahan kenikmatan yang ada di dalam surga bagi penduduk surga. Kemudian hal lainnya, kata Nabi, kalau orang di neraka itu tetangganya, kawan-kawannya, para malaikat, nabi-nabi, rasul-rasul, ya kan? Yang faulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Tetangganya, orang-orang di sekelilingnya, itu orang-orang saleh, orang-orang yang mulia. Nah, itu juga menambah kenikmatan ahli surga. Kalau orang neraka berkumpulnya dengan iblis, ya, dengan syaitan, dengan Fir'aun mungkin, ya, Abu Lahab, Abu Jahal mungkin ya. Pokoknya orang-orang yang terhina, ya kan? Pelayannya malaikat yang siap melayani, itu penduduk surga. Sedangkan penduduk neraka itu bukan dilayani yang tapi disuruh. Jadi tentu sangat berbeda antara penduduk surga dan penduduk neraka. Berapa menit tuh lagi? Set. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian menyikapi atau menanggapi keberadaan kita di akhir tahun ini, tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat dari Allah, sehingga sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal kita, amaliyah kita. Nah, kemudian yang kedua, kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat jika ada kesalahan atau dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Masih ada kesempatan untuk bertaubat. Nah, itu juga bagian dari nikmat Allah. Kemudian kita juga tentu wajib introspeksi diri, mengingat lagi
melihat lagi, merenungi lagi apa yang sudah kita lakukan. Jika itu kebaikan, maka patut kita pertahankan dan kita tambah. Dan jika ada keburukannya, tentu harus kita perbaiki, harus kita ubah menjadi hal yang baik jika itu hal yang tidak baik. Nah, kemudian yang berikutnya juga hal yang penting harus kita lakukan, harus kita persiapkan adalah menata lagi niat kita, keinginan kita. Tentu dibarengi dengan doa kita, usaha kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dituntun, diberikan tuntunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan keredaan Allah, mendapatkan kebahagiaan. Karena pada hakikatnya semua tuntunan dari Allah dan Rasulnya adalah untuk membahagiakan kehidupan kita, baik kehidupan dunia ini, lebih-lebih lagi kehidupan akhirat kelak. Dan semua yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, itu pasti membahagiakan kita. Dan walaupun secara lahir mungkin sebagian, oh ini sangat bertentangan dengan keinginan kita, dengan hawa nafsu kita, kayaknya merugikan kita. Nah, itu pada hakikatnya sebaliknya, ya, tentu akan membahagiakan kita. Dan kebahagiaannya bukan terbatas pada kehidupan dunia, tapi juga pada kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, menuntun kita ke jalan lurus yang disebutkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yakni jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, seperti yang tercantum di dalam surah Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon minta halal, minta redha. Jika ada kurangnya tentu dari diri Al-Fakir sendiri. Jika ada lebihnya tentu itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita akhiri dengan membaca doa dari Al-Habib bin Tahir. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farji' 'alal Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farji' 'alal Muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta على المسلمين ربنا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
الفرج على المسلمين ربه نا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحمد لله رب العالمين تأهري dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini tentang penyampaian tentang muhasabah evaluasi diri kita di akhir tahun miladi.